Hai guys, kembali lagi dengan saya Arifar Seven. Kali ini mau ngevlog guys, saya guys. Udah lama guys gak ngevlog, jadi kayak agak canggung nih ngomongnya. Rencana kita mau ke Demak Kota guys. Keliling-keliling Demak Kota. Ada yang baru nggak di Demak? Karena sudah lama saya nggak ada di Demak guys. Lalu lama saya merantau di Demak. Yuk ikutin keseruan kita kali ini. Jangan lupa subscribe ya guys, di like, di komen, dan di share ke teman-temannya. Oke guys. Inilah desa saya guys. Ngelewatin bumi kita. Luas banget. Ya kita lanjut ya guys. Perjalanan dari desaku nyampe kota kurang lebih 20 menit ya guys. Maklum orang desa. Ini yang punya channel Arif A7, saya temennya, pembantunya. Perjalanan udah setengah, bentar lagi mau nyampe Demak Kota. Malum ya guys, ngevlognya pakai HP, jadi kalau anginnya berisik maklumin aja. Guys, salah satu taman di Kota Demak. Tamannya sih biasa aja. Tapi ini kalau dilihat di siang, di malam hari itu bagus, guys. Banyak anak-anak muda yang nongkrong di sini dan keluarga-keluarga bersama anak-anaknya. Ini, guys. Sekarang sih masih sepi, guys. Soalnya masih sore. Ntar malam dah baru rame. Ini salah satu tempat cari oleh-oleh khas Demak. Kalau mau ke makam Sultan Agung ya kesini guys. Oleh-oleh perjalanan kalau mau pulang dari makam. Cu alun-alun Demak.
kalau sore rame, banyak orang yang berolahraga. Olahraga, ngapain aja. Ini Masjid Agung Demak. Sore hari. Ini guys, simpang 6 Demak. Alun-alun Demak itu berada pas depannya Masjid Agung Demak. Kalau sore rame, banyak orang olahraga, ya bisa cuci mata ada. Kabupaten Etan. Kodim, ini kodim Demak kita guys. Demak, ini berada di depan pasar Demak. Ini jalan menuju Kadilangu, makam Kadilangu. Ini jalan pintas. Kalau jalan utama masih ke sana. Nah, ini pertigaan makam Kadilangu, ini jalan utama. Nah, dari sini kalau naik bus itu dikenakan biaya. Itu biayanya pos penarikan retribusi. Ini menuju ke terminal bus Kadilangu. Nah, ini terminal bus Kadilangu. Kalau yang ini jalan utama masuknya makam Kadilangu. Ini Masjid Kadilangu. Yang berada di samping makamnya Kadilangu ya. Muter. Oke guys, sampai di sini ya perjalanan kita. Kita istirahat dulu di taman sembari menunggu maghrib tiba. Dulunya di sini sih banyak penjual-penjual guys, kaki lima untuk bisa nongkrong. Sekarang malah diusir, jadikan taman ini kosong sekarang. Oke. Jangan lupa di subscribe channel saya, di like, di komen, dan di share ke teman-temannya agar teman-temannya pada tahu channel Arif R7. Oke guys, hubung udah sore, kita udah aja yang ngevlognya. Sekilas view kalau malam banyak lampu-lampu di taman. Banyak juga yang pacaran. Ntar malam dikit, banyak pemuda-pemudi pacaran di sini. Taman KB. Tahu nggak pemandangannya kenapa nggak bu? Entah. Jangan lupa di sub, like, komen, share ya guys. Karena subscribe itu nggak bayar, gratis biar berkembang channel ini. Next time kita nge-vlog lagi ya.